Anggota Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir TNI Angkatan Laut, Pratu Agung Pramudi Laksono, gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 21 Agustus 2023. KKB disebut menyerang pos marinir di lokasi itu. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan dia mendapat informasi soal kontak tembak itu dari Kapolres Yahukimo. Fahiri mengatakan KKB menyerang pos Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir yang berlokasi di Kampung Baru Jalan Statistik, Distrik Dekai, sekitar pukul 11.25 WIB. Pratu Agung disebut tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Korban dilaporkan meninggal dalam perjalanan ke RSUD Dekai, kata Fahiri. Dia mengatakan penyidik Polres Yahukimo sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penyerangan itu. Aparat keamanan di Dekai masih bersiaga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!